menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01 Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selesai. Selamat ya. Sudah selesai. Selamat kepada pasangan paslon nomor urut 01. Ya sebenarnya sih udah dari dulu menang ya gitu, cuman ya tau lah gimana resenya politik di Indonesia. Resenya politik di Indonesia maksudnya bukan cuma 02 aja, tapi ya semua sih, semua pihak dari ya, ya. Dari dukung 01, dari pihak-pihak terkait kayak TKN, banyak ya, banyak lah, termasuk itu kerusuhan ya, 2122 itu juga bikin chaos politik, dinamika politik lah. Tapi emang setelah Orde Baru, pemilu tahun ini emang paling rame sih ya gitu, karena intriknya banyak banget. Parah. Satunya adalah ya kerusuhan 2122, terus sidang MK sampai live berjam-jam ditayangin di TV. 20 jam, parah. Itu baru tahun ini kayaknya ya, maksudnya baru kali ini gitu. Ya, sebelumnya kan udah pernah ada sidang gugatan di MK, tapi gak pernah seheboh sekarang gitu. Mungkin 2014 juga sempat heboh, tapi kalau misalkan sampai kayak kemarin tuh mungkin ya umur-umuran kita ini yang lagi pada melek politik dan lagi banyak populasinya, jadi hits banget yang 20 jam kemarin itu, karena dan ada lagi konten sidangnya juga seru banget loh, menurut gue. Parah, seru gitu, banget. Dari yang saksinya, ahli hukumnya, pengacaranya, pengacaranya gitu, dan materi yang diperbincangkan sama sidang itu juga kalau menurut gua unik sih, unik, seru gitu. Jadi ya benar-benar apa ya, closing yang klimaks lah. Wah, gitu. Wah, tuh parah sih. Keren sih gitu. Sampai sayangnya aja enggak ada plot twist yang benar-benar misalkan 02 menang. Oh, 02. Enggak pernah. Gugatan diterima. Gugatan dikabulkan gitu. Ah, berarti dikabulkan. Wah, itu dikabulkan. Wah, itu plot twist tuh kayak. Wah, ada apa lagi nih gitu kan. Itu Infinity War sih. Tapi ya belum end game. Temen gua ada yang itu apatis politik banget, tapi karena sidang MK kemarin yang sempat 20 jam itu dia sampai sepenasaran itu, sama sampai dia nonton terus texting gue, terus kayak itu beneran lu lagi di lokasi 20 jam tuh dia ngapain aja bro. Sampai sepenasaran itu mereka gitu loh, karena seseru itu dan animo di sosial media juga karena saksi yang dihadirkan demikian, jadi juga ya, jadi menambah apa ya, nambah bui-bui intrik gitu di sidangnya. Kita bener-bener apa namanya, di luar ekspektasi sih kalau saksinya tuh bakal kayak gitu. Iya, begitu. Dan counter attack yang diberikan oleh 01 kubu 01 juga ternyata bagus juga gitu. Jadi gue cerita dikit nih, pas 20 jam itu situasi di lapangan tuh capek ya, jelas ya. Jadi kita kan udah dari pagi, udah dari opening sebelum jam 9 kita udah standby, teman-teman media udah pada standby di press room. Mulailah tuh pertama untuk menjelaskan saksi soal DPT itu. Lama tuh kan, sampai 3 jam sendiri satu saksi 3 jam. Lalu tuh kita sampai kan tanya jawabnya juga caranya iya, gak kayak ngobrol gini. Dan apa, benar-benar hakim tuh memberikan keleluasaan kepada pihak pemohon untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya gitu kan. Jadi saat itu kita nggak expect gitu loh, kita berpikiran kalau misalkan sidang yang menghadirkan saksi itu sama saja kayak sidang-sidang pidana umumnya gitu, ya paling berapa satu jam selesai gitu kan. Terus ternyata satu orang saksi 3 jam. Lalu kita tuh, teman-teman media tuh langsung ngitung secara kalkulasi gitu. Ya, 15 saksi. Iya kan? Jam, kali 3
jam lebih gitu. Waduh. Akhirnya kan bingung apa? Akhirnya kan di klaster tuh setelah lepas maghrib gitu kan di klaster. Akhirnya yang masuk nggak cuma satu persatu, akhirnya di klaster berlima, berempat, dan kita udah capek sih saat itu, beneran kita udah capek. Lepas maghrib, lepas isya tuh kita udah capek karena saksi pertama, saksi kedua itu ya bilangnya saksi fakta, tapi kok membeberkannya kayak saksi ahli gitu kan kalau hakim bilang sendiri. Banyak pertanyaan yang sebenarnya kalau menurut gue simpel dari hakim gitu, ditanya ke saksi gitu. Kayak contohnya yang waktu di Bu, siapa tadi, Bu Juno gitu ya, Bu Betty. Bu Betty itu ya, ibu tinggal di RT berapa gitu kan. Oh enggak, itu si enggak, yang itu dulu, yang itu dulu. Oh berarti yang si mahasiswi iya, tadi. Mahasiswi tadi itu. Tapi di dia jawabnya RT 004 gitu, tapi ditanya lagi ada berapa RT di desa itu tempat dia tinggal, jawab cuma dua. Ya mungkin sekilas agak aneh karena kalau misalnya harusnya cuma ada 2 RT, ya. Apa enggak RT 1 dan RT 2? Iya. Kenapa dia bisa tinggal di RT 4 gitu? Atau mungkin agak anti mainstream nih RT-nya dia. Dia punya cuma 2 RT, tapi ada RT 1 sama RT 4. Nah, ya akhirnya dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya simpel, tapi ya harus dihitung. Ada juga yang tadi kalau lo nyebut si Betty Kristiani itu. Jadi ada si kalau nggak salah Dewa Palguna, yang mulia Dewa Palguna nanya kalau lagi mau mengutarakan pertanyaan, tiba-tiba si Betty udah bilang tidak gitu loh, tidak yang mulia. Terus kayak lo apa yang mau saya tanya, terus dia kayak langsung kayak kepleset. Iya, ya mungkin ya namanya. Jadi kayaknya di template jawabannya itu udah tidak aja. Dan oh ya, gue baru ingat. Dan kalau lo lihat, karena gue di lapangan saat itu gue ngelihat satu pattern yang selalu saat di menjelang closing tuh, kalau nggak ditanya dia pasti bikin statement. Oh ya, yang mulia, saya diintimidasi. Ada intimidasi kepada saya. Dan itu rata-rata terjadi di tiap saksi yang dihadirkan oleh tim hukum Prabowo Sandi. Dan gue nggak tahu kenapa. Ya itu emang secara spontan atau emang mereka emang mengakui ada intimidasi, tapi gue melihatnya seperti di setting ya gitu loh. Dan akhirnya udah janjian gitu, iya, udah lompakan gitu ya. Tapi ternyata saat mereka mengaku mendapat intimidasi, salah satunya seperti yang dari ITB itu. Jadi ditanya intimidasi iya kapan, dan dia menceritakan kejadian itu gitu loh, yang artinya udah bukan relate sama dia mau bersaksi ini gitu, yeah. Loh ada juga yang ngaku kalau misalkan beberapa hari terakhir katanya sebelum dia jadi saksi hari itu ada banyak mobil berhenti depan rumahnya gitu, mobil mencurigakan kalau dia bilang. Ya hakim nanya, mobilnya ngapain, parkir doang apa gimana? Ya dia berhenti depan rumah saya gitu, depanan. Terus ngapain dia? Ya, nggak ngapa-ngapain sih, tapi saya merasa kayak tertin gitu. Iya. Ibaratnya jadi enggak tahu ya, itu jadi ketakutan pribadi yang akhirnya kayak dibuat-buat kalau menurut gua. Dan akhirnya enggak terjadi apa-apa sebenarnya sama saksi itu. Padahal 2-3 hari sebelumnya saat si sebelum hari persidangan saksi itu, saksi-saksi mereka banyak diintimidasi gitu. Padahal saat kejadiannya sama sekali, dan nggak ada yang ngaku kalau misalkan benar-benar diintimidasi karena hadir di persidangan itu. Ya benar kalau orang-orang bilang drama banget sih hidup lo ya, ya ini drama banget parah, dan jadi kayak kasarnya kayak halu banget lo gitu. Parah, udah halu nih, malah makin halu lagi anjir. Ya akhirnya fine-fine aja kan, nggak ada terbukti terus saksinya juga fine-fine juga. Gak ada berita yang kayak tiba-tiba saksinya meninggal dunia atau hilang atau gimana. Ya udah kelar lah, maksudnya udah kayak sebenarnya banyak juga orang yang capek gitu kan, kayak nungguin, aduh udahlah umumnya buruan lah gitu. Cuman kita harus menghormati proses demokrasi yang berlangsung. Ini juga bagian dari pemanahan undang-undang juga, iya. Jadi mau gak mau harus diikutin. Cuman memang sayangnya pendidikan politik yang jadi di Indonesia belajar dari kemarin gitu ya, persidangan di MK, jadi banyak hal yang harusnya diperbaiki di politik di Indonesia gitu, terutama dari personal-personal atau politisi-politisi yang terlibat aktif di politik praktis ini gitu.
baik dari mereka yang katakan anggota legislatif, anggota parpol tertentu, tim sukses calon presiden, gitu. Koalisi atau entah mereka yang ada di koalisi atau di oposisi. Karena menurut gue ini pelajaran penting banget buat terutama generasi kita ya dan di bawah kita, karena ini 5 tahun lagi udah pasti udah beda. Beda lagi gitu. Udah. Karena ini udah bukan Jokowi dan Prabowo lagi. Toh misalkan Jokowi dan Prabowo masih bertindak sebagai kingmaker katakan gitu ya nanti ya. Iya. Tapi artinya masih ada peluang hal seperti ini terjadi lagi tapi dengan skala yang lebih besar atau mungkin skala yang berbeda gitu. Gitu. Dan kalau kita nggak belajar dari pemilu tahun ini, politik praktis di Indonesia akan makin buruk dan makin tidak lebih dewasa lagi gitu. Jadi harus ya udahlah gitu, sekarang kita nikmati, kita hargai prosesnya, kita ambil yang perlu-perlu, nah maksudnya yang positif-positifnya. Tapi ya menurut gue terutama kubu 02 harus belajar banget dari pemilu tahun ini dan begitu juga parpol-parpol sebelumnya termasuk ini 01 juga gitu, karena ini semua pelajaran penting banget. Terakhir, kira-kira 2019 2024 siapa yang bakal main? Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo. Mau juga sih. Risma hari ini Surabaya. Oke. Okay. Siapa lagi? Kita doang sih aja. Baru itu dulu 3. Oke, okay, berarti Sandiaga Uno. Enggak. Belum. Ya pokoknya yang udah pasti itu Anies versus RK kali ya. Oke. Okay. Sekian dari Politalks edisi putusan MK. Sampai bertemu di Politalks selanjutnya. Edisi closing. Dah, bye!